Selina telah pun di ban. Selina, yang ni kena berhati-hati sikit. Pasal saya tak nak nanti ada benda lain terjadi. Jangan kasih key hero kepada King Fredo. Grog dibuangkan, itu pilihan yang bagus. Tak ada early pressure daripada Grog untuk cut wave. Saya rasa Grog seorang je yang boleh cut wave dengan selesa. Adakah yang dia macam betul-betul tak risau, tak payah takut? Sebab kelebihan Grog dengan dia punya penamparan yang hebat tu. Penamparan pusing tu kan. Okay. Dia boleh clearkan creep wave dengan cepatnya. So nak banding dengan hero lain, saya rasa tak ada yang boleh buat macam tu. Tak ada yang boleh clearkan creep wave dengan laju macam banning. Grog boleh buat. So kalau ada Grog, yes, mereka boleh menjadi sangat-sangat agresif, tuan-tuan. Pada semalam kita nampak Grog, Johid dengan Rafaela. Oh, itu memang combo dia. Binil bau jalan dah hilang. Sampai kan Karakuri macam, mana wave? Tak nampak pun wave. Rafaela, yang bagusnya Rafaela ada speed buff. Bila dia buka speed buff tu dengan cepatnya, dia sampai kat sana. Keluar balik. Oh, lajunya tapi dah sampai. Digi dikeluarkan. So sekarang ni Digi di-ban eh. So maksudnya Minato boleh ultimate dengan selamat. Tak ada lagi dispel daripada Digi. Adakah We All Were nak ambil dahulu Cloud ataupun Minato ataupun Hellcat yang terlepas daripada band face kita ini? Nampak gayanya Hellcat dilepaskan, Hayabusa dilepaskan. Ya, banyak sebenarnya. Cuma Fanny saja yang di-band di sini. Diorang agak gemetar Fanny dimainkan oleh penjahat sebenarnya. Ya, so sekarang ni. Tapi penjahat tak ada kan? Penjahat? Enggak ada sih. Ya. So yang ada hari ni solos King Fredo, Rush, Logan yang Gripex. Semalam King Fredo yang menggantikan penjahat. So hari ni penjahat lihat terus, Fredo akan ada, Chow dan juga Johid dipilihkan. So ada dua hero isolation. Saya cakap hero isolation maksudnya mengasingkan satu hero daripada teammate yang lain. Johid boleh buat sedemikian, campak je. Chow pun boleh buat dengan ultimate-nya. Tapi AJ saya kena beli potion dah lepas ni untuk tim dia sendiri tak kena tangkap. Okey, apa yang Lin maksudkan dari situ yang tuan-tuan dan puan-puan di rumah, ada satu item baru dalam patch yang terbaru ni. Nama dia Odd Potion Odd Potion. Kegunaan Odd Potion tu harga dia sama je tak silap saya dengan harga potion-potion yang lain. Okeylah kalau itu. Cuma kelebihan potion ni, bila Johid ada dalam tim anda, potion ni akan keluar dan korang boleh beli potion ni untuk dielakkan diri korang dilontar oleh Johid. Okey, so sekarang ni diorang ada, nasib baik tak ada dekat team enemy. Kita boleh kecampak pula. Okey, kita tak tengok. Kagura akan diambilkan terus untuk keperluan We Own World. So ini kemungkinan akan digunakan supaya menangkap Minato. Minato membukakan ultimate dia, tetapi nanti Kagura akan stunkan ataupun berhentikan ultimate itu. Cloud pun akan diambilkan terus untuk Eisen Saiyan. Dan Cloud terus diambil oleh tim Eisen Saiyan. Dan kita nampak ni line up daripada tim WoW We Own World Dragon, Hellcat, Kagura, Martis, Angela dan juga hero yang saya dah lama tak nampak dimainkan di sini. Bagi saya lah Johnson. Saya pun jarang jumpa Johnson dalam lain. Johnson dah kena buff sikit. Setahu saya dia punya stun tu damage dia lagi tinggi. Tak ada nerf yang dikenakan pada dia pada patch kali ini. But disebabkan sekarang ni lebih kepada late game, lebih kepada orang yang boleh mengenakan stun dengan banyak. So Johid tak berapa famous, dia akan ambil Minato. But at least diambilkan terus. Ini pilihan yang bagus untuk menangkap Kagura yang selalu di Kagura dengan Angela selalu dekat belakang. At least boleh slow pergi belakang, dia masuk stun semua orang. Ada bunyi pula. Dia stunkan semua orang di kawasan belakang. Itu dia, kita tengok King Fredo. Okey, ada Johid solos macam biasalah akan bermain sebagai marksman semalam pun dia bermain sebagai marksman. Dan kita akan bincang sedikit kedua-dua draft ni kejap lagi. Dan dari draft ni, siapa yang akan menang lead? Saya akan ambil Win on World. We Own World Saya akan ambil Win on World disebabkan ada Angela yang boleh cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan kalau dia tak tertangkap. Okay. Bagi saya lebih suka draft daripada Asian saya.
ke sebab Fredo dia? Tak semestinya sebab Fredo, tapi yeah, saya lebih suka line up daripada Asia saya. Nak dibandingkan dengan We On World, macam dia cakap Angela kan. Yeah. Angela dalam patch ni dia nampak tak, tak begitu strong. Ya, saya pun jujur sebenarnya. Angela sekarang ni pasti disebabkan ada marksman banyak, ada MM banyak. Angela senang dia hilang. Dan lagi satu, kalau kita tengok kan daripada draft kumpulan We On World, diorang tak ada pun marksman. Yes, it diorang ada assassin sedikit daripada Dragon. Dragon. So dari sini kalau kita tengok dari late game, yes, bahaya. Asian Saiyan yang nampak draftnya lebih gah, kata orang lebih kuat sekarang ini. So sekarang ni Asian Saiyan plannya adalah untuk mendapatkan masa, memberikan masa kepada carry-carry. And tengok apa yang dibuat oleh Asian Saiyan, mendapatkan sini, kan? Banyak duit. Dan saya confirm nanti dia akan terus mendapatkan ketam untuk carry. Itu betul, saya setuju. Dan buff akhirnya milik Kagura. Kagura sangat-sangat memerlukan buff tersebut. Oh, skin Angela favorite yang tak beli lagi. Tak ada skin Angela. Ya, yang apa tu, Chung Sam tu. Favorite di kawasan atas, Solos akan mendapatkan ketam batu. Yeah. Di kawasan bawah mempunyai beberapa orang yang membantukan Alice mendapatkan farm yang diperlukan. Sekarang Alice ditukar sedikit skill-skill dia. Dan saya lagi suka yang baru ini boleh menjadi lebih annoying daripada sebelum. Ya, nampak tu Logan. Kalau nak ikutkan pasal Chow, Chow ada sebenarnya ada penukaran sikit. Ada penukaran sikit, ada nerf sedikit dan ada buff sedikit juga sebenarnya. The Way of Dragon, dia punya skill tu, nama dia The Way of Dragon, dia kena nerf. Okay, damage dikurangkan untuk level 2 dan level 3. Yeah. Okay, kejap kita tengok dulu pengurangan. Dia tak dapat nak tangkap ni Logan kot. Rush kot, Rush tak dia nak tangkap. So dikurangkan damage. Tapi dia punya range. Tapi skill satu sama. Ya, yeah, ada range ditingkatkan pula. Look at that. Banyak damage dia keluarkan yang diberi pada Vinsmoke. Dan apa yang boleh Jet Queen Do, itu distant blink tu ditambah sedikit range dia 20%. And then actually daripada The Way of Dragon tu, dia buff physical attack daripada 2 daripada 1.5. So ada damage buff sedikit. Dan only fast basic attack pun dia tambah daripada 150%, dia tambah dia jadi 180%. Banyak tu diletakkan. So it's like a balance lah. Dia tambah sikit, dikurangkan sedikit. Ya, betul. Ya, tadi apabila diperkenalkan, tengok apa jadi. Rush cuba untuk masuk. Nice dia dikeluarkan dan nyawa cukup rendah. Ultimate dikeluarkan oleh Vinsmoke, tidak kena pada siapa-siapa. Dan di kawasan Johnson, atas kereta Johnson kena kepada Minato. Kamera pergi pada Minato sekarang. Saya rasa 1-1 sekarang ini. Terlalu bahaya. Dragon tadi buka ke ultimate dengan kosong saja. Dikontrol Fredo. Dalam. Tapi Fredo yang berjaya mendapatkan first blood dekat situ. Masih lagi belum habis sekarang ini. Rush nyawa dia sangat-sangat sedikit. Tapi Xana membuka ulti dekat situ. Berjaya melengahkan pembunuhan. Tetapi akhirnya Fredo mati dibunuh oleh Dragon dekat situ. Belum habis lagi. Masih lagi mengejar. Cuba melompat keluar. Akhirnya double kill untuk Dragon dekat situ. Kenapa Luffy mengejar lagi Fredo walaupun nyawa dia sudah rendah? Patutnya dia back off saja. Tapi still kemenangan diberikan, kemenangan kecil diberikan kepada We On World sebab mendapatkan beberapa kill. Dan sekiranya mendapatkan turtle ni lagi membantu. Logan cuba untuk masuk ke dalam tapi tidak cukup damage. Chow datang membantu di situ. Lin tak dapat nak melarikan diri. Payback sekarang ni. Dua kill didapat oleh dia. Tapi akhirnya berjaya juga Martis melarikan diri sebentar tadi. Di kawasan atas, Solo mendapatkan satu kill kepada Dragon dan juga mendapatkan tower. Membukakan peluang untuk Solos mendapatkan item. Susah sebenarnya nak bunuh Solos. Perlu lebih berhati-hati sebab Solos ni dia punya ultimate tu, Blazing Duel tu ada bagi armor. So Dragon tadi terkorban rasanya dengan Solos kan? Ya, ultimate tak guna. Ultimate tak guna. So just auto attack jelah. Ya, auto attack. Tapi cooldown Solos, cooldown ultimate untuk Cloud tidak begitu panjang sangat membandingkan dengan ultimate-ultimate yang lain. Logan cuba untuk masuk ke dalam, hanya mengambil vision sahaja. So Vinsmoke kena pegang ultimate ini dengan betul. Sekiranya Minato masuk, baru buka ke ultimate itu. 3-2 sekarang ni, kelebihan advantage untuk Asia Saiyan daripada segi gold dan jumlah kill, termasuk juga tower. Ini merupakan kelebihan yang kecil sebenarnya. So team WoW atau We On World masih lagi mampu
untuk mengejar. Ya, Luffy ni campak di kawasan belakang. So ini dua team fight yang berbeza sekarang ni. Angela menjadi tumpuan dan Minato cuba masuk ke dalam dua kill serta-merta. Tapi Johnson masuk terus dengan Mihawk. Sayangnya semua orang telah terkoban. Mana dia kena berhentikan team fight ni. Terlalu bahaya. Jangan memberikan lagi kill. Dua hero daripada... Oh no! Belum habis lagi. Di walaupun di bawah tower sendiri, ini masih lagi tidak tercukup. Satu kill diberikan dan Mihawk akan jatuh juga. 4-0 trade up. And tower atas pun tak dapat diambil oleh Dragon. Satu trade yang sangat-sangat banyak ataupun lebih kemenangan kepada team Asian Saiyan. Tengok tadi dalam war tersebut, Asian Saiyan telah pun secure lebih daripada 4,000 gol lebih daripada We Own World. Satu war yang tidak sepatutnya We Own World commit masuk ke dalam. Betul. Tapi nak lagi pun tak boleh disebabkan Fredo berada di kawasan belakang. And tadi sebenarnya Dragon cuba untuk mendapatkan tower di kawasan atas, tetapi Logan serta-mertanya menunjukkan muka dan memerhentikan pressure yang diletakkan oleh Dragon. Hanya separuh saja nyawa tower dihilangkan. Ya, hanya separuh, tak banyak yang hilang tu. Tu dia Griplex telah pun menyiapkan Athena Shield, so dia boleh menjadi lebih tanky sedikit. Tengok juga di top lane ni. Oh my god, Fredo damage yang begitu banyak sekali menjatuhkan nyawa Dragon. Terpaksa Angela ataupun Shiggs membukakan ultimate-nya. Ya, satu damage yang agak bagus. Oh, ada wall lagi ni, Lin. Boleh dapat tangkap ke ni? Pasal yang ni, Griplex masih ada lagi di kawasan yang sama. Fredo dah sampai. Mihawk kena campak. Ya, ni berita buruk. Mihawk tertangkap di kawasan bakal. Griplex boleh saja membunuhnya serta-merta. Dia masih survive. Teamfight masih bermula. Dragon cuba masuk ke dalam tapi nyawa dia akan jatuh. Angela punya ultimate tidak ada sekarang ni. Satu kill diberikan dan tower ni akan jatuh serta-merta lagi sekali. Tiada tower. Tinggal tower level 3. Okay, di top tu telah diambilkan dengan sempurnanya tadi. Dan wall tersebut sebenarnya satu kelemahan daripada team WoW. Sebab Luffy tak ada berdekatan untuk membantu. Dan akhirnya sekali sebab tak dapat nak bunuh yang lain, Fredo just pergi aim dia punya Johnson, Mihawk punya Johnson sebentar tadi. Dan yang ni adalah Fredo carry yang kita nampak seperti semalam. Damage, item damage yang mesti mengambilkan kepada full item lah, full damage terus. Tidak fokus pada yang lain. Dia saya tengah confused ni, apa item dia nak buat. Dia nak buat Blade of Despair dulu ke? Dia Blade nak buat Endless Battle dulu. Tengok kalau dia dapat banyak duit, dia buat Despair dulu. Yalah, sebab tengok dua item masih tak siap-siap lagi. Ya, dia nak tunggu. Oh, double stun dikenakan kepada oleh Luffy. Tapi hanya untuk memelahankan saja. Nampak lagi sekali, Fredo tidak berdekatan. Hanya fokus pada tower saja. And Mihawk nyawa nak hilang hanya dengan Solos mengenakan auto attack. Mihawk berlari dan Fredo dimilih dengan mudahnya rasanya mengambilkan tarik ini. Oh, dah mula-mula. Di mana perginya Johnson? Johnson buat pusing-pusing buat apa? Kawan anda semua terkorban. And masih masuk ke dalam oleh Fredo dengan ultimate-nya. Fredo overconfident ataupun tidak, dia semangat untuk mendapatkan kill. Tiga orang terkorban. No, empat boleh terkorban. Vince Vaughn akan di-auto-attack oleh Solos. Solos terjatuh dengan tower saja tapi executed, and that is semua ahli-ahli daripada Win On Wolves. Solo terlampau tamak sebentar tadi. Di mana dia terlampau ke depan nak sangat kill itu, dan akhir sekali tarik yang tengah attack dia mengorbankan Solo sendiri dekat situ. Technically dia di-deny, dia tak dapat apa-apa kill. So itu bukan satu masalah yang besar sangat. Dia dapat membukakan base di kawasan bawah. 13-3 ya Lin. 13-3. 10 kill perbezaan. Dan inilah dia dimulakan di bottom ni. Johnson tak ada. Johnson lambat sedikit dan teammate dia semua telah pun habis dibunuh. Tiga orang, Luffy, Shanks sudah telah pun terkorban dekat situ. Dan itu dia masuk lagi sekali, terus saja berada di kawasan dalam, masuk tanpa tumbangkan tarik, mengejar Kagura pula lepas tu. Solos. Alamak. Itulah dia, sebab dia nak sangat bunuh Kagura, dia terkorban dengan damage tarik. Patut dia orang fokus sedikit pada tarik lah sebentar tadi. Oh, perlawanan belum ditamatkan. Nampak gayanya Dragon masih tertangkap sedikit. At least boleh mengejar tetapi terlalu jauh. Dan Johnson, Angela pun ada sekali, boleh masuk. Dia boleh mendapatkan kill kepada Logan. Logan tidak ada cara untuk mendapatkan heal kembali disebabkan Ring of Endurance dan Rush. Ditangkap sedikit, tidak. Satu kill dibebalaskan dengan dua. Berbalis eh, sebab Alice terkorban. Ya, berbalis oleh Alice. Sebab ada Alice. Oh, suka kau kalau aku salah. Bukan, sebab seronok tengok Alice telah pun terkorban di situ. Tapi trade off dia, Dragon dengan Luffy dan juga Lord dah dapat dah. Ya, Lord pun dah dapat. So
Trade yang tidak begitu bagus daripada tim We Own World di situ. Dia Win All World. Dia rasa dia untuk mendapatkan sedikit pressure duit, tapi Greenpack sekarang ni macam tertangkap tapi terputus pula puppet on the string daripada Angela. Tower di kawasan mid-side menjadi tumpuan dan Fredo mencampakkan Mihawk. Selamat malam Mihawk, dan perlawanan belum dihabiskan. Dragon cuba untuk kena flash tapi solos! Solos! Apa terjadi dengan nyawa daripada Dragon itu? Ini adalah penutup game kita yang pertama dan menghabiskan semua ahli sebelum menutupkan game. Asian Science mendapatkan satu markah. Ya, satu markah daripada kepada Asian Science sekarang ini. We Own World telah tewas 0-1. Macam mana ni We Own World? Tapi combo yang menarik ditunjukkan oleh Asian Science, di mana dia daripada Fredo lah. Dia lambungnya Johnson. Johnson dah dekat belakang. Ada pula Chow. Chow tendang dia lagi ke belakang. Walaupun dia merupakan, there's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right, it feels right, it feels right, yeah, I can only say that it feels right, it feels right, it feels right, yeah, I can only say that it feels right.